Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini yaitu 3 Muharram 1442 Hijriah. Kita satu rombong sudah berada di salah satu tempat yang begitu indah. Yang gimana keindahan inilah tidak luput daripada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian terkecil daripada ciptaan Allah yang begitu indah. Banyak tempat-tempat lain yang lebih indah daripada ini. Tapi ketahuilah bahwasanya yang harus kita ketahui dan menjadi prinsip hidup kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Muslim dalam kitab sahihnya. Kemudian hadis ini juga dinukil oleh Imam Nawawi rahimatullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaba li amril mu'min," sungguh mengherankan perkara peristiwa yang menimpa kaum muslimin. Sungguh heran, kenapa? Bahkan laisa li ahadin illa lil mu'min, tidaklah peristiwa ini terjadi atau berdampak kepada seorang muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qulu lahu amruhu khairan. Bahwasanya setiap perkara itu baik baginya, keadaan apapun baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza asabathu sarra'u sabaru syakaru. Apabila kalian itu ditimpa kegembiraan, ya kayak seperti ini nih, kita lihat pemandangan luar biasa. Ya, hati kita itu ada merasa sedikit kebahagiaan melihat ciptaan Allah yang begitu besar, maka kita bersyukur. Maka salah satu daripada qaidah dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum, apabila kita bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Begitu juga idza asabathu darra'u syabara fa kana khairal, apabila kalian ditimpa kesedihan, musibah dan sebagainya, maka bersabar, maka itu baik baginya. Maka kita bersabar kemudian dibarengi dengan salat, maka itulah solusi kehidupan. Fasta'inu bisabri wa salat, carilah pertolongan dengan sabar dan salat. Maka ikhwanifillah, dalam kesempatan ini semoga kita bersama renungkan dalam keindahan ini dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk istiqomah di dalam ketaatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.